burung pentetnya, teman-teman. Nah, ini pentet kebetulan yang bondol ini pala hitam, bos. Pala hitam ya. Blangkon. Oke, blangkon, teman-teman. Ini kita coba unboxing. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Oh, gede, oke. Panjang hitam, bos. Hampir mau ke belakang ya, mas ya. Hampir full. Falcon nih, teman-teman. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kicomania. Di kesempatan hari ini Master Burung sudah kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka ya. Dan kita mulai dari bagian parkiran belakang, teman-teman, atau parkiran motor yang ada bak sampahnya. Dan untuk hari ini Master Burung mau coba review salah satu kios Pasar Burung Pramuka, kios Mas Manto ya. Jadi buat teman kicomania yang masih bingung menuju lokasinya, silahkan ikut petunjuk video Master Burung. Nah, dari parkiran belakang motor, teman-teman, di sini ada kios sangkar yang paling ujung ya. Nah, kemudian ada gang untuk teman kicomania, langsung lurus saja, teman-teman. Nggak jauh dari kios sangkarnya, teman-teman, untuk kios mantonya berada di sebelahnya ya. Ini dia untuk lokasinya. Sebelum kita sapa-sapa untuk Mas Bosnya, Master Burung ucapkan banyak terima kasih untuk para teman kicomania yang selalu mendukung buat channelnya Master Burung. Dan yang buat belum bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat kios yang diliput dan teman kicomanianya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Mas Manto. Waalaikumsalam, bos. Gimana nih untuk kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah cerah, bos. Cerah ya? Iya. Oke, pagi yang cerah. Mas, untuk di hari Selasa ya, tanggal 13 Desember, stok yang terbaru kira-kira ada burung apa aja nih? Untuk hari ini ada mantenan gede, Sogon, rembetan, salilis, jongkangan, cabe-cabean. Dan kawan-kawan, bos, masih banyak lagi ya, bos. Dan kawan-kawan, nanti kita bantu satu persatu ya, mas ya. Iya, bos. Lokasi tempat kiosnya nih, mas. Lokasi di parkiran belakang pojok belakang. Paling pojok ya. Iya. Oke. Semisalkan nanti untuk teman kicomania yang masih bingung menuju lokasi, tinggal video call ntar diarahkan ya, mas ya. Iya, bos. Oke. Nah, mas, kita coba pantau dulu ya, mas ya, satu persatu ya. Iya, bos, monggo. Untuk tampilan yang pertama, teman-teman, kita mulai dari jenis burung paok pancawarna ya. Ini dia untuk tampilannya. Dan untuk stok di hari ini lumayan tersedia. Kurang lebih ada berapa puluh ekor nih, Mas Manto? Ada 70 ekor, bos. 70 ekor, serius nih? Ya, nolnya burung satu. Oh, ada 7 ekor, roter 7 ekor ya, teman-teman, untuk paok pancawarnanya. Ini cakep banget ya untuk aviari. Dari jenis warnanya, teman-teman, untuk burung masih bahan ya, semi puran. Untuk harga di nota berapa nih, Mas Manto? 70.000. Kebetulan itu yang spesial lagi, bos. Ini yang spesial lagi ya. Nah, jadi kalau butuh ceweknya bisa diambilin di kebun belakang. Oke, siap. Jadi untuk teman kicau yang mau berpesan untuk yang betina, nanti bisa diambilin ke kebun belakang. Oke. Jadi siap melayani untuk pemesanan ya, teman-teman, pastinya. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita berlanjut kasih tampilan dari jenis burung sipo ya. Seperti ini untuk tampilannya, teman-teman. Untuk burung kita pantau, kebanyakan burung mulus-mulus ya. Oh, pilihan jantan. Oke, untuk pelaminnya sudah pilihan jantan nih, teman-teman, dari jenis burung sirdumnya atau sipo. Dan untuk harganya per ekor di nota 30.000. Untuk kondisi burungnya masih bahan ya, teman-teman, semi puran. Selengkapnya, teman-teman, tersedia juga untuk jenis burung cucak kembangnya ya. Ini dia untuk tampilannya, teman-teman, untuk burung pemakan buah dan bisa juga untuk dipurin, teman-teman. Nah, sejenis burung cucak hijau juga ya, jadi pemakan buah, pemakan pur juga bisa. Dan ini untuk kelamin jantan atau betina nih? Jantan, bos. Jantan, teman-teman. Untuk harga di nota berapa sih, Mas Manto? Itu 60.000 untuk jenis burung cucak kembangnya, teman-teman. Burungnya masih semi. Tersedia juga untuk burcilnya ya, teman-teman. Jenis burung masteran cabe-cabean. Ini pedes banget dong, Mas Manto. Oh, pedes, bos. Oke. Kebetulan untuk burung ini, bos, dia kalau malam lebih mahal, kalau siang murah. Kenapa itu?
Dia cabai malam sama cabai siang. Oh beda. Begitu ya, ya. Oke. Bisa aja nih Mas Panto. Nanti kalau udah masuk ke murai batu atau sejenis burung ocehan, pastinya enak banget ya teman-teman, dari jenis burung masteran cabai-cabaiannya. Dan ini untuk kelamin yang jantan, untuk burung masih semi pur ya. Iya Pak. Nah untuk harga kena berapa sih? 75.000 teman-teman untuk cabai-cabaian jantannya. Sebelah kiri tersedia untuk burung pleci, dan tersedia untuk pleci montanus sama apa nih? Montanus sama garut. Oke, dicampur ya Mas Manto ya. Campur. Untuk kelaminnya bagaimana? Jalu. Hah? Jantan. Jantan. Oke, untuk harga yang montanus per ekor di nota berapa nih? Montanusnya 45. 45. Pleci dakun garutnya? Garutnya 150.000 untuk pleci dakun garutnya, teman-teman. Nah Mas Manto, untuk informasi kirim-kirimnya bagaimana nih? Oh, untuk kirim-kirim aman bos. Jabodetabek, Palembang, Lampung, masih bisa, Lombok juga bisa. Cuma ongkirnya itu ditanggung pembeli ya. Pembeli, ya. Oke. Tapi kalau untuk COD udah bisa atau masih belum nih? Nah, yaitu untuk COD itu armadanya belum datang bos. Belum datang. Masih di kampung. Baik. Nah untuk selanjutnya nih Mas Manto, kalau untuk tuker tambah bagaimana nih? Untuk tuker tambah bisa, yang penting sama-sama cocok aja bos. Oke, cocok tambahannya dan syarat burungnya harus sehat atau gimana nih? Sehat bisa, nggak sehat nggak apa-apa, mau mati bisa, tapi nambahnya bisa diatur. Oke, ini mati juga boleh ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya Mas Manto ya. Yang penting nambahnya cocok. Yang penting nambahnya cocok, burung mati nggak apa-apa ya. Boleh. Boleh, baik. Oke, yang penting nambahnya cocok. Oke, untuk selengkapnya teman-teman, kita kasih untuk penampilan dari jenis burung cak loreng ya. Dan ini untuk kelaminnya, kelamin jantan teman-teman. Burung masih ban atau semi pur nih? Semi pur. Semi pur, sama aja sama ban ya. Dan untuk harga di nota berapa nih Mas? 60.000 teman-teman. Tersedia ada satu ekor ya Mas ya? Iya. Selengkapnya kita bergeser sebelah kiri, tersedia buat jenis burung kaso-kasonya teman-teman. Untuk harga di nota berapa nih Mas Manto? Kaso 30.000, semi pur ya? Iya. Kita berlanjut teman-teman, untuk selengkapnya ada juga buat jenis burung pendet mataharinya ya. Ini dia untuk tampilannya teman-teman. Ini ada yang mulus, ada juga yang bondol. Burung kategori bahan ya Mas ya? Bahan bos. Oke. Nah ini untuk bahan tapi lagi bunyi aja nih teman-teman. Dan untuk burung masih semi pur Mas Manto, benar? Betul. Oke, untuk kelamin jantan ya? Campur lagi sama itu. Oke, betina ada, jantan ada teman-teman. Oke, untuk harganya kena berapa sih Mas Manto? Ini ada yang bondol, ada yang mulus nih. Kalau yang mulus 140, bondolnya kasih 110. Oke, untuk yang bondol 110.000 teman-teman, dari pendet mataharinya. Untuk yang mulusnya di nota 140.000. Stoknya juga masih terpantau aman buat teman kicomania yang mau main eceran ya teman-teman. Di atas juga masih tersedia. Tuh, kalau bunyi satu lempeng, semua, bos. Oke, suaranya kenceng ya Mas Panto ya? Iya. Oke, jadi selengkapnya tinggal dipantau ya. Untuk teman-teman yang mau coba rawat dari jenis burung pendet matahari, tersedia di kios Mas Panto teman-teman. Untuk selengkapnya teman-teman, kita berlanjut ya. Tersedia buat jenis ledekan birunya. Dan ini untuk yang kategori bahan, kelamin-kelamin jantan teman-teman. Untuk burung masih semi puran. Terpantau untuk burung mulus-mulus ya. Harga di nota 85.000 per ekornya dari teledekan biru. Bergeser ke sebelah kanan, tersedia untuk jenis burung sing coang bintang ya. Dan ini untuk yang kelaminnya jantan teman-teman. Untuk burung masih bahan atau semi puran. Dan untuk harga di nota berapa nih Mas Manto? 95.000 teman-teman. Untuk stok tersedia ada satu ekor ya. Nah, itu limited edition. Oke, limited edition kata Mas Manto ya teman-teman. Sebelahnya tersedia untuk perenjak atas atau perenjak kelawunya teman-teman. Untuk burung masih semi puran ya. Ada yang bondol, ada yang mulus. Untuk harga perenjak kelawu kena berapa nih? 25.000 teman-teman.
Dan kita berlanjut untuk selengkapnya, tersedia juga buat jenis burung sobgon ya teman-teman. Spesial laki jantan ya. Oke, ini udah yang metalik, ada juga yang masih trotol tapi udah hampir mau full ya trotolannya teman-teman. Dan untuk harga per ekor di nota berapa sih mas? Rp30.000. Oke, Rp30.000 teman-teman untuk jenis burung sogonnya. Buat teman kicauan ya yang lagi cari untuk jenis burung jongkangan ya, tersedia juga di kiosnya Mas Manto teman-teman. Ya untuk burung kita pantau stoknya mulus-mulus ya. Dan kebetulan untuk stok di hari ini tersedia buat yang kelamin jantan teman-teman dari jenis burung jongkangannya. Untuk burung masih semi pur ya mas ya? Iya. Harga di nota Rp60.000 dari jenis burung jongkangannya teman-teman. Berlanjut teman-teman, untuk selengkapnya tersedia juga buat jenis burung teledekan biru yang kelamin betina. Jadi seperti ini untuk tampilannya ya teman-teman. Untuk burung masih semi puran, harga di nota berapa nih Mas Tonto? Rp60.000 teman-teman untuk teledekan biru yang kelamin betinanya. Nah Mas Manto, ya, untuk di kios Mas Manto ini untuk harga net atau harga masih bisa dinego nih? Oh iya untuk harga itu gampang bos, ada yang net, ada yang nego, tergantung gimana ya belanjanya bos. Tergantung belanjanya ya, tergantung atau kualitas belanja. Burungnya nih? Iya kualitas juga ngaruh. Oke kualitas burungnya ya. Jadi kalau ada yang net ya maaf aja, emang udah net udah kepentok gitu bos. Oke udah kepentok sono sini ya. Kalau masih bisa dinego ya. Bisa digoyang ya mas ya? Dan kalau untuk semisalnya harga tidak sesuai dengan YouTube, solusinya bagaimana nih Mas Manto? Oh aman bos, bisa dikonfirmasi langsung ke sini bos. Screenshot saja ya. Kasih unjuk sama Mas Manto nih. Untuk uploadan yang terbaru pastinya ya Mas ya. Baik, kita lanjut lagi ya Mas ya. Lanjut. Untuk selengkapnya teman-teman kita bergeser, kasih penamaan untuk jenis burung pentet kembang. Dan ini untuk yang jantan ya. Untuk burung kita pantau mulus-mulus, burungnya masih kategori bahan teman-teman, untuk maemnya masih semi pur. Pentet kembang kena berapa nih Mas Manto? Rp45.000 saja teman-teman jantan. Untuk yang kelamin jantan dari jenis burung pentet kembangnya. Kalau ada apa butuh ceweknya, ada cewekan bos? Ceweknya ada. Harganya kira-kira berapa? Rp25.000 ya teman-teman untuk yang betina dari jenis burung pentet kembangnya. Selengkapnya teman-teman kita berlanjut untuk penampakan dari jenis burung jenggot mini ya. Seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Dan ini untuk kelamin yang jantan teman-teman. Untuk burung kategorinya masih bahan, makannya masih semi puran teman-teman. Untuk harga di nota Rp30.000 dari jenis burung jenggot mini. Di sini juga tersedia ya teman-teman untuk jenis burung bayiman atau cica daun, seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Untuk burung kita pantau burungnya mulus-mulus ya. Bayiman kena berapa nih mas? Bayiman Rp70.000 teman-teman untuk jenis burung bayimannya. Nah buat teman kicomania yang mau coba rawat untuk jenis burung antiknya ya, burung sempur hujan juga tersedia di kiosnya Mas Manto teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya ya, warnanya cantik banget teman-teman, bagus juga untuk aviari pastinya ya. Ini untuk kelamin jantan atau betina nih mas? Kebetulan itu betina bos. Betina. Baik, untuk harga di nota berapa nih? 100 aja bos. 100.000 teman-teman untuk sempur hujannya ya. Tersedia ada 2 ekor teman-teman. Untuk burungnya masih semi puran atau kategori burung bahan teman-teman. Nah ini tersedia juga teman-teman untuk jenis burung mantenan kecil yang kelaminnya jantan ya. Untuk burungnya kategorinya masih bahan dan semi pur. Tersedia juga untuk stoknya di hari ini yang bondolan teman-teman. Harganya di nota 30 ya mas ya? 30? 3, oh 35, baik. Di nota 35.000 teman-teman untuk berlanjut. Tersedia juga untuk jenis burung gelatik batu teman-teman. Nah ini untuk burungnya nih stok baru bongkaran ya, masih fresh banget teman-teman untuk jenis burung gelatik batunya. Kategorinya masih bahan ya, makannya masih semi puran.
ada yang mulus, ada juga yang bondol, teman-teman. Dan untuk harganya, teman-teman, di nota 35.000 ya, bebas pilih, teman-teman. Jadi untuk harga sama rata, mau yang bondol ataupun yang mulus dari jenis burung gelatik batuknya. Geser ke sebelah kanan, tersedia untuk jenis burung pentetnya, teman-teman. Ini pentet kebetulan yang bondol ini pala hitam, bos. Pala hitam ya, belangkon. Oke, belangkon, teman-teman. Ini kita coba unboxing. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Gede, oke. Panjang hitam, bos. Hampir mau ke belakang ya, mas ya. Hampir full. Falcon nih, teman-teman. Nah, ini biasanya kalau orang yang ini bisa disebut pentet Madura ya, mas ya. Tapi di sini masih masuk Jawa Timur. Masih Jawa Timur aja nih. Oke, Jawa Timuran aja ya, teman-teman. Untuk burung pentetnya, seperti ini untuk tampilannya, teman-teman. Yang mulus tersedia ya, mas ya. Kebetulan kalau mulus itu adanya nggak hitam, bos. Nanggung, bos. Nggak hitam. Sembur. Oke, ini yang penampakan yang mulusnya ya, teman-teman. Hitamnya kurang full. Hitamnya kurang full ya. Oke. Nah, stok tersedia untuk yang mulus juga yang bondolan. Untuk burung masih semi pur ya, mas ya? Semi pur. Nah, mas, untuk harga di nota berapa nih untuk yang bondol? Bondol pala hitam kasih 80, bos. 80.000. Oke, kalau untuk yang mulusnya nih? Mulusnya 100. 100.000 ya, teman-teman. Oke. Selengaja tinggal lanjut dipantau yang mau coba rawat untuk jenis burung pentet Jawa Timur. Untuk falconnya benar-benar full ya, teman-teman. Buat teman kicauan ya yang mau coba rawat dari jenis burung masteran RPM juga tersedia, teman-teman. Ini dia untuk tampilannya ya. Untuk burung masih semi pur. Kelaminnya bagaimana nih, mas? Betina. Betina. Harganya 140.000, teman-teman, untuk RPM betinanya. Ada juga untuk jenis cucak hijau PH, teman-teman. Ini dia untuk tampilannya ya. Yang satu bondol ya. Oh, bondol semua. Oh, ini yang ini lagi dokor ya, mas ya. Oke, untuk harga di nota berapa sih, mas? 400.000, teman-teman, untuk jenis burung cucak hijau PH-nya. Ada dua ekor ya, mas ya. Nah, sebelahnya ada juga untuk jenis burung boxeye mandarinya, teman-teman, untuk burung mulus ya. Ini udah makan pur atau semi nih, mas? Pur. Pur. Kelamin? Kelamin jantan. Jantan. Harganya kena berapa sih, mas? Kasih 13. 13, teman-teman. 130.000. Geser ke bawah, tersedia untuk jenis burung SRDC, singkatan riba dada coklat ya. Ini ori Bali, mas? Bali, bos. Oke, ori Bali. Ini ada yang bondol, ada yang mulus. Kelaminnya bagaimana nih pantauannya? Jantan. Jantan. Oke, untuk harga kena berapa sih, mas Manto? Yang mulus 14, yang bondol 100. Yang bondol di nota 100.000, teman-teman. Untuk yang mulusnya 140.000 dari jenis burung SRDC-nya. Selengkapnya tersedia juga untuk burung masteran dari mantenan besar, teman-teman. Dan ini untuk yang kelamin jantan ya. Buat yang warna merah, ada juga yang warna orange. Stok terpantau aman, teman-teman, untuk jenis burung mantenan besarnya. Burung udah ngepur atau semi nih? Lagi proses, bos. Lagi proses. Oke, berarti semi pur ya. Nah, untuk harga di nota berapa nih, mas Manto? Harga 110. 110? Oke, 110.000, teman-teman, untuk jenis burung mantenan kelamin jantan ya, dan mantenan besarnya. Stok pokoknya aman, teman-teman. Kurang lebih ada berapa ekor nih? Ada 8 ekor. Oke. Dan buat teman kicauan ya, yang lagi cari jenis burung mantenan kelamin jantan, untuk yang trotol dan trotol jantan ya. Nah, ini tersedia juga ada 1 ekor. Untuk harga ada perbedaan atau sama nih, mas? Sama aja. Dan untuk stok ada 1 ekor ya, untuk yang anak atau trotolan jantan dari mantenan besarnya, teman-teman. Berlanjut, teman-teman, tersedia untuk jenis burung seri gunting jawanya ya. Seri gunting abu-abu yang Jawa. Ini dia untuk tampilannya. Untuk burung masih semi puran, teman-teman. Harga di nota berapa sih, mas? 110. Kelamin bagaimana nih? Jantan ya, untuk seri gunting abu-abu yang KTP Jawa, teman-teman. Untuk burungnya mulus ya. Oke, teman-teman, kita berlanjut. Geser ke jenis burung gelatik batunya lagi. Kali ini kita shoot buat gelatik batu yang KTP-nya Jawa ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Jadi untuk shoot yang pertama itu imporan dari Sumatera ya, mas ya.
Nah, seperti ini untuk tampilan dari gelatik batu KTP Jawanya, teman-teman. Kondisi burung masih semi puran, untuk kelamin juga sudah pilihan jantan. Untuk yang Jawa harganya di nota berapa nih? 60.000 teman-teman per ekor buat gelatik batu KTP Jawanya. Kita berlanjut teman-teman, untuk selengkapnya tersedia buat jenis burung kacer trotolan ya. Ini untuk trotol jantan atau betina nih Mas Manto? Oh itu jantan bos. Jantan. KTP dari mana nih? Itu dari Kalimantan. Kalimantan. Oke, untuk burung masih semi pur ya? Iya, lagi proses. Oke, lagi proses ya teman-teman. Untuk harganya di nota berapa nih? Trotol 3,5. 350.000 teman-teman untuk trotolan kacer Kalimantan, trotolan jantan ya, untuk burung masih proses atau semi puran teman-teman. Dan selain yang trotolan teman-teman, tersedia juga untuk yang dewasa muda hutannya ya, seperti ini untuk tampilannya. Kondisinya sama, masih proses atau semi puran. Untuk KTP masih sama teman-teman. Dan untuk harga di nota berapa ini Mas Manto? Itu yang dewasa 33 bos. 330 ya? Oke, 330.000 saja teman-teman. Selengkapnya teman-teman kita berlanjut lagi, ada juga untuk jenis burung cuca wilis ya, atau rengganis ya teman-teman. Untuk di daerah Jawa ini namanya rengganis. Nah Mas, ini untuk harga di nota berapa sih Mas? 70.000 teman-teman untuk burung cuca wilisnya. Ada juga yang 50 bos. Ada juga yang 50. Nah, yang ekornya lagi proses itu 50. Oke, jadi untuk yang bondol 50.000 ya, dari burung cuca wilisnya teman-teman. Sebelah kirinya tersedia buat jenis burung curug cukan. Ini untuk curug cukan mana nih Mas? Itu Jawa Barat. Jawa Barat. Harganya di nota berapa nih? Kasih 25 lah habisin. 25. Berlaku bondol mulus nih. Bisa diatur. Oke, bisa diatur ya teman-teman. 25 berarti masih bisa dinego untuk jenis burung curug cuk Jawa Baratnya. Untuk selengkapnya teman-teman, buat teman Kicau Mania yang mau coba rawat dari jenis burung kutilang ya, untuk stok masih tersedia banyak di kiosnya Mas Manto. Ada yang bondol, ada juga yang mulus teman-teman, dari jenis burung kutilangnya. Dan untuk harganya teman-teman, dibanderol 5.000 teman-teman. Nah tapi ya, untuk teman Kicau Mania minimal pembelanjaan ini 4 ekor teman-teman, dari jenis burung kutilangnya. Jadi untuk stok masih tersedia banyak atau aman buat yang mau main eceran teman-teman. Selengkapnya tinggal lanjut dipantau ya, lagi cari untuk jenis burung kutilangnya. Untuk selengkapnya teman-teman, tersedia juga buat jenis burung black strutnya ya, di kiosnya Mas Manto teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya. Dan untuk kondisinya lagi nyulam ya Mas ya. Nyulam teman-teman. Untuk kelaminnya bagaimana nih Mas? Kelaminnya itu masih gambling bro. Masih gambling ya, tapi untuk usia udah terpantau kurang lebih ABG ya teman-teman. Nah ini untuk harganya di nota 400.000 teman-teman, dari jenis burung black strutnya. Stoknya juga ada 1 ekor teman-teman. Nah buat teman Kicau Mania yang mau ya, jadi untuk burung-burung mulus teman-teman, bukan burung minus. Kita kembali shoot buat penampakan untuk jenis burung sikatan rimba dada coklat teman-teman. Kali ini tersedia buat yang trotolan ya. Dan untuk burung sudah makan pur total, kelamin sudah terpantau jantan teman-teman. Untuk harga di nota 250.000 dari jenis burung SRDC trotolannya. Stoknya ada 1 ekor ya teman-teman. Dan berlanjut teman-teman, tersedia juga untuk jenis burung jalak nias kategori yang gacoran ya. Burung sudah makan pur total, untuk harga di nota 250.000. Dan kembali teman-teman ke penampakan untuk jenis burung pleci dakun garutnya ya. Ada 2 ekor, dan ini untuk yang sudah pilihan rajin teman-teman. Jadi rajin kriwik atau rajin bunyi ya. Untuk stoknya nih ada 2 ekor. Untuk harganya di nota 200.000 dari jenis burung pleci dakun garut. Dakun garut yang rajin bunyinya teman-teman. Berlanjut teman-teman, tersedia buat jenis burung takur api Mas. Takur api yang mini ya teman-teman, seperti ini untuk tampilannya. Nah ini untuk burung pemakan buah ya teman-teman. Untuk harganya di nota berapa ini Mas? 50.000 teman-teman untuk takur api mininya. Tersedia teman-teman ada jenis burung tekukur ya.
Nah, seperti ini untuk tampilannya. Ini yang ini apa nih, Mas? Puter lokal ya. Nah, seperti ini tampilan jenis burung tekukurnya. Nah, ini untuk harga di nota berapa nih, Mas? Itu 25. Rekor. Rekor 25.000, teman-teman, dari jenis burung tekukurnya. Nah, itu ada yang borongan, Bos. Ada yang borongan. Nah, ini ada yang borongan, teman-teman, 4 ekor. Kena berapa nih untuk borongan? 440. Jadi perekornya di nota 10.000 ya, Mas ya? Oke, teman-teman. Ini harga borongan 4 ekor 40.000 dari jenis burung tekukurnya. Jadi perekornya ini 10.000 ya. Karena ada kekurangan dari jenis burung tekukurnya, teman-teman. Jadi bagian pala ini seperti semacam jamuran ya, teman-teman. Buat teman kicauan ya yang mau saja, tersedia ada 4 ekor. Selengkapnya tersedia juga untuk jenis burung apa nih, Mas? Puter juga. Untuk puter harganya kena berapa nih? 45.000, teman-teman. Dan kita kembali kasih tampilan untuk jenis burung RPM yang sudah terpantau rajinya, teman-teman, tersedia juga ya. Ada 1 ekor untuk harga di nota 180.000 saja. Dan berlanjut lagi, teman-teman, di sini juga tersedia untuk jenis burung kerak basi alis putih ya, Mas ya. Alis hitam, Bos. Ini alis hitamnya. Sinchan. Oh, Sinchan. Oke, kerak basi alis hitam atau Sinchan ya, teman-teman. Untuk burung masih semi pur ya? Iya. Oke, harganya di nota berapa sih? 85.000. Stoknya ada 1 ya, Mas ya? 1, Bos. Baik. Baik, Mas Manto, terima kasih untuk waktunya ya. Iya, Bos. Semoga buat Mas Bosnya selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya pastinya, Mas Manto. Amin, amin. Dan kiosnya juga semakin mantul ya, Mas ya. Iya, Bos. Amin. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kios Manto ya. Tersedia berbagai macam jenis burungnya, ada burung ocean, burung masteran ya. Dari yang bahan ada juga yang sudah kategorinya ini setengah kopling, teman-teman, kalau untuk bahasa review youtubernya. Nah, semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat para teman kicau manianya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.